Belajar huruf hijaiyah berharokat fathah bersama Teteh Aulia. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi kita akan belajar huruf hijaiyah berbaris fathah. Ada yang tahu huruf hijaiyah berbaris fathah? Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini supaya lebih berkembang dan video sebelumnya kita telah belajar huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya. Kali ini kita akan belajar huruf hijaiyah berharokat fathah. Fathah merupakan tanda baca Al-Quran yang berada di atas suatu huruf hijaiyah. Ketika suatu huruf diberi harokat fathah, maka huruf tersebut akan berbunyi A. Contohnya seperti sin menjadi sa. Videonya. Huruf hijaiyah berharokat fathah. A, A. Ba, Ba. Ta, Ta. Sa, sa. Ja, ja. Ha, ha. He, he. Da, da. Za, za. Ro, ro. Za, za. Sa, sa. Sha, sha. Sa, sa. Bo, bo. Ta, ta. Zo, zo. An, an. G, G. Fa, fa. O, o. Ka, ka. La, la. Ma, ma. Na, na. Wa, wa. Ha, ha. La, la. Ya, ya. Nah, teman-teman, itu dia bunyi huruf-huruf hijaiyah berharokat fathah. Dibaca berulang-ulang ya, biar paham dan lancar. Aulia pamit dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.